Umum mengetahui Neelofa merupakan seorang pelakon serta usahawan yang berjaya ketika ini. Terbaru, Melody berkesempatan bertemu dengan Neelofa sebelum dia berangkat ke Amerika Syarikat dan juga Manila untuk ke Forb Asia. Wow, hebat tu. Ha, jom kita tengok dan tanya Neelofa. Manila lalu ada Forbes Asia Under 30 Summit. So dekat sana saya terpilih untuk jadi salah satu panel untuk bercakap dengan mereka yang listed dalam Forbes juga dari Myanmar, Philippines, Hong Kong tak silap. Beberapa hari saja dan I will fly to LA dan selepas habis shoot dekat LA tu, diorang semua tim akan balik ke Malaysia dan Lofa akan fly ke New York untuk teruskan program United Nations Youth Program. Gila lah jadual tu, tak macam-macam tak boleh dibayangkan. Ke sana, ke sini, ke sini. Patutnya Lofa dah kena ada private jet dah ni. Amin. Ayuh, orang kedua cakap macam tu. Tak payahlah nak pergi airport kan, nak beratur-beratur. Segala drama-drama berlaku tak payahlah kan. Oops. Forever. So, Lofa memang daripada dulu lagi, Lofa memang nak sangat ada private jet. Memang special custom made yang interior semua everything. So insyaAllah kalau Allah bagi rezeki dan memudahkan, saya akan... A dream will come true. Kebelakangan ni pastinya pasal kontroversi lah apalah kan. So kita tak nak cerita-cerita pasal kontroversi dah. So ni lama nanti kat US ni, boyfriend ikut. Hey! Nak benda-benda panas lah, kita nak usik-usik je ni. Ha. Macam mana you usik orang-orang lain yang nampak juga, you usik. Ikut tak boyfriend ni? Lama tu US, Manila, US, LA lah semua tu. Kepada mereka yang ada boyfriend yang jenis clingy, susah lah kan? Boyfriend Lofa bukan clingy lah. Tak jawab lah, tak jawab. Dia simpan komen dia. Kan tiba-tiba kan, Lofa kelihatan bersama ... di sana. Tak ada maknanya. Ni memang untuk kerja. United Nations ni memang dia punya jadual. 8 pagi, 11 malam hari-hari. Saya rasa pun saya pun tak ada time juga untuk huha-huha sangat this time around. Dia tetap tak nak jawab eh. Boyfriend ni kot tak. Eh, ni kerja dengan belajar lah. Penat tak menjadi Nur Neelofa ni sebenarnya? Penat. In terms of kerja, in terms of melayan kerana orang punya assumption, semua penat. Penat. Sekarang tak tahu nak buat apa. Kadang-kadang macam buat bodoh je. Kalau lah lepas ni ada-ada lagi drama-drama, mungkin bukan dikreat oleh Lofa, dikreat oleh orang-orang lain. Apa Lofa nak katakan? I need no drama. Dia kena buat yang gaya-gaya. I need no drama. Tak adalah. Memang tak boleh lari daripada benda tu. Paling bagus saya terima dengan tenang dulu, digest betul-betul, baru react. Kalau yang memang unnecessary drama, sama-sama tak layan lah.